Hadirin, mari kita saksikan pelepasan keberangkatan mudik gratis Lebaran 2023 dari Partai Golkar. Silakan. Selamat datang. Sebagian masyarakat kita sudah berkeinginan pulang duluan dalam rangkaian mengantisipasi kemacetan. Ya, karena kebetulan jalannya juga sangat jauh, yaitu mulai ada yang Bengkulu, ada yang Solo, ada yang Klaten, kemudian ada yang Jogja. Itu kira-kira kami ya, inti permasalahan pemikirannya. Oleh karena itu, Golkar setiap tahun melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini semua perintah Pak Ketua Umum kami yaitu Pak Erlangga Hartarto dalam rangka memberi bantuan, memberi keringanan kepada masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat pemudik kita yang setiap tahunnya pulang dengan membebaskan mereka gratis bareng bersama Partai Golongan Karya. Oleh karena itu tadi kita telah menyaksikan pelepasannya, kita dua tahap. Tahap pertama hari ini tanggal 12 dengan 10 biji mobil, 10 unit mobil, kemudian jumlah penumpang kurang lebih 400 orang. Kemudian untuk tanggal 19 lagi nanti juga kita akan melakukan hal yang sama pada saat sudah menghampiri waktu pelaksanaan hari-hari Idul Fitri. Itu kira-kira konsep pemikiran Pak Erlangga Hartarto perintahkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini dan dilepas langsung oleh beliau tadi. Kenapa? Karena bukti perhatian Partai Golongan Karya, bukti perhatian pribadi Erlangga Hartarto terhadap masyarakat Indonesia kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Kira-kira itu intinya. Agar teman-teman yang lain. Hadirin, mari kita. Hadirin, mari kita saksikan pelepasan keberangkatan mudik gratis Lebaran 2023 dari Partai Golkar. Silakan. Jangan lupa subscribe ya.